Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Pagi hari ini saya sedang berada di Lapas Kelas 2B Warung Tiara, Kecamatan Lanegara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana saat ini tengah berlangsung upacara HUTERI 78 di Lapas Kelas 2B Warung Tiara yang diikuti oleh narapidana. Kita lihat narapidana pria dan narapidana wanita mengikuti upacara HUTERI. Narapidana pria yang mengenakan baju tahanan berwarna biru dan juga baju tahanan warna oranye. Ada pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Upacara mengenakan baju tahanan warna biru. Tugas upacara juga pengibar bendera merupakan narapidana yang ada di lapas kelas 2B Warung Tiara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dan hari ini juga dilakukan penyerahan remisi di lapas kelas 2B Warung Tiara kepada para tahanan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Para narapidana Soekarno cara begitu hikmat. Mereka memperhatikan dan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korps ini. Siap? Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembuka, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat semasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan juga terlihat dari narapidana. Maka rakyat Indonesia menyatakan mereka dengan rapi memasukkan kaos kemudian daripada itu untuk ada yang menggunakan ikat pinggang di celananya dengan tali rapi atribunas Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, Tribuners, sekian yang dapat kami sampaikan. Saat ini proses upacara masih berlangsung di lapas kelas 2B. Sekarang juga dari Warung Tiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih dan tonton video Tribuners.